Majlis Makan Malam Amal Persatuan Bekas Pelajar Sekolah Tengku Mahmud, Besut Terengganu atau Temesa, Night of Love and Compassion bakal menampilkan persembahan penyanyi legenda Datuk Jamal Abdillah dan Datuk Hatan sebagai tarikan utama program tersebut. Presidennya Datuk Muhammad Nasir Hamzah berkata penampilan gabungan selebriti tanah air itu disifatkan sebagai satu pilihan evergreen dan diyakini mampu menarik jumlah pengunjung yang ramai tanpa mengira usia bagi membantu pihaknya mengutip dana untuk kelangsungan aktiviti-aktiviti NGO itu. Acara berkenaan bakal berlangsung di Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur pada 14 Disember ini. Sejak SAS 1 hingga 16, kita telah memberi bantuan kepada lebih 1,000 pelajar. Pelajar-pelajar yang kami taja ini adalah pelajar-pelajar miskin. Kami pergi sendiri interview pelajar-pelajar ini. Setengah tu kita pergi ke rumah dia, setengah tu makan nasi. Kalau kita makan nasi 3 kali sehari, kadang-kadang kalau kawan ajak, di antara makan nasi, kita makan nasi lagi 4 atau 5 kali sehari. Mereka ini makan nasi ada yang 3 kali seminggu pada. Keadaan mereka sangat doeh. Tetapi mereka berminat untuk belajar. Kalau yang kita interview itu ada yang berminat untuk menjadi doktor, menjadi lawyer, setengah teman nak menjadi guru, nak menjadi ustaz dan sebagainya. Jadi hasil daripada pendapatan ini, maka kami sedar untuk membantu mereka. Tetapi sebagaimana yang saya kata tadi, kekangan kewangan itu tidak membolehkan kami menaja lebih ramai penuntut, kecuali pada setiap tahun lebih kurang dalam 70 orang penuntut-penuntut sekolah yang kita taja. Jadi sebab itulah kalau majlis makan malam the Night of Love and Compassion ini berjaya, kami sasarkan untuk collect lebih kurang RM1 juta, dan insyaAllah hasil ini akan dibuat untuk membantu kami dalam melaksanakan berbagai-bagai aktiviti lagi. Saya bersyukur kerana dengan bakat yang sedikit yang Allah anugerahkan kepada saya, dapat saya gunakan untuk membantu, untuk mencari dana, membantu orang-orang yang susah, membantu anak-anak sekolah. Jadi saya dengan cara nyanyian saya lah mungkin boleh menarik orang. Saya sangat bersyukur dan semoga projek ini akan berjaya. Saya berasa bersyukur dan berasa berbesar hati menjadi sebahagian daripada program Night of Love and Compassion ini, kerana ini bukan kali pertama saya terlibat di dalam program dinner show yang sebegini untuk membantu sekolah. Dan saya memang telah dari dulu berjanji dengan diri saya tidak akan menolak kalau ada yang membabitkan sekolah-sekolah atau program-program yang bagus begini. InsyaAllah kita sama-sama berdoa supaya dapat membuahkan hasil yang baik. Menurut Muhammad Nasir yang juga penasihat bersama kumpulan Karang Craft, pihaknya menyasarkan kutipan RM1 juta Malaysia bagi program berkenaan dan hasilnya akan digunakan bagi tujuan pelaksanaan kegiatan kebajikan dan tajaan kepada pelajar yang memerlukan.